Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau membahas beberapa rekomendasi watercolling di bawah 1 juta. Oke, langsung saja. Yang pertama ada dari Deep Cool, tipe LE500. Menghadirkan daya pendinginan 220 watt dengan pelat dingin tembaga yang diperbesar, serta saluran air mikro yang efisien. Ditambah dengan kipas baru untuk kinerja pendinginan yang lebih baik sekaligus menjaga tingkat kebisingan yang optimal. Tinggi blok pendingin 52 mm, memungkinkan kompatibilitas sistem mini ITX yang lebih baik tanpa mengorbankan kinerja. Kalian bisa mendapatkan Deep Cool LE500 di kisaran harga Rp859.000. Yang kedua ada dari Vantage tipe LC240. Dilengkapi dengan kepala pompa ARGB dan kipas dengan sedikit getaran dan kebisingan. Untuk kecepatan pompa Vantage LC240, lebih unggul jika dibandingkan dengan Deep Cool LE500. Vantage LC240 memiliki kecepatan pompa 2700 RPM, sedangkan Deep Cool LE500 memiliki kecepatan pompa 2400 RPM. Kalian bisa dapatkan Vantage LC240 di kisaran harga Rp899.000. Yang ketiga ada dari Digital Alliance, tipe AIO 240 ARGB. Untuk kebisingan kipas Digital Alliance AIO 240 ARGB lebih unggul jika dibandingkan Deep Cool LE500 dan Vantage LC240. Digital Alliance AIO 240 ARGB memiliki tingkat kebisingan 25 desibel. Sedangkan Deep Cool LE500 memiliki tingkat kebisingan 32,9 desibel dan Vantage LC240 memiliki tingkat kebisingan 32 desibel. Kalian bisa dapatkan Digital Alliance AIO 240 ARGB di kisaran harga Rp900.000. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.